Pemilihan Ketua RW 04 Kampung Gunung Cicir, Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, telah dilaksanakan Minggu 25 Februari 2024. Kabar media warga, Yayat Hidayat Ketua Panitia, mengatakan proses pemilihan Ketua RW 04 berjalan dengan lancar periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Sempat ditunda, ucap Yayat, sehubungan penyelenggaraan pemilu. Jadi kami bisa melaksanakan pada hari ini. Berjumlah ada 5 calon untuk ikut mencalonkan Ketua RW 04. Pemilihan Ketua RW 04 yang hari ini pada 2024 telah selesai dilaksanakan. Persiapannya selama 3 bulan. Sempat kemarin terhalang sama pemilu, jadi kita bisa fokusnya dilaksanakan ini gitu ya. Alhamdulillah bulan Agustus warga kita sudah bisa melaksanakan keadaan ini kita akan 84% pemilih dan warga sangat mampu buat pilih dan yang sudah baik lanjutkan ya, yang belum sampai sama lama mungkin termasuk juga program-program yang harus dibuat, jelas, programnya supaya seluruh masyarakat bisa transparansi juga harus dibangun supaya masyarakat. Dengan antusias warga ikut pemilihan Ketua RW 04 dengan jumlah 84% pemilih. Diki Darmawan Ketua RW terpilih No Urut 1, kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah mempercayai dan berikan dorongan untuk mencalonkan jadi Ketua RW 04 Gunung Cicir periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Alhamdulillah atas terpilihnya saya, insya Allah saya akan menghibahkan pikiran dan tenaga untuk RW 04 Gunung Cicir. Untuk program RW yang lama yang belum terselesaikan, saya akan evaluasi dulu permasalahannya yang ada di masyarakat. Sebenarnya kalau sekarang rasanya udah, alhamdulillah bersyukur. Mungkin ini sebagian dari takdir. Kalau sebelumnya juga saya nggak punya keinginan sama sekali jadi ketua RW. Sempat ini. Mungkin kan ini dorongan dari masyarakat untuk saya dulu. Membulatkan diri untuk menjadi RW keempat dan insya Allah saya akan menghibahkan pikiran tenaga untuk warga RW keempat. Ini sebelumnya mencalonkan jadi RW Pak, menjabat RT dulu nggak bagaimana Pak? Enggak, kalau saya nggak ada jabatan seberapa, cuma kalau saya sebagai bendahara DKM itu saya sibuk dengan pekerjaan yang lain. Untuk program RW yang lama yang belum terselesaikan, Bapak apakah ke depan akan dilakukan? Saya akan evaluasi dulu sebenarnya permasalahan apa yang ada di sini. Karena sebelumnya saya belum terjun di RW ini. Dan setelah saya melihat calon, kalau saya memiliki permasalahan-permasalahan apa. Sementara ini saya baru mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang ada di RW ini. Untuk program terpenya kalau yang akan dilaksanakan selain tadi evaluasi mungkin ke depannya? Yang saya tahu, RW keempat ini belum mempunyai struktur organisasi yang jelas. Dari ketua, bendahara, sekretaris itu belum ada. Yang pertama saya akan bentuk itu dulu. Supaya tidak berdiri sendiri saya.
karena ini kan juga tugas warga sama bersama. Jadi saya juga butuh semua warga pasti persekutasi warga untuk menyelesaikan program. Ini juga untuk kebaikan semua warga. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah,
Struktur kepengurusan organisasi, dari mulai ketua, bendahara, dan sekretaris tandasnya. Cevi Firman Media Warga mengabarkan.